Hello guys bersama saya lagi dalam Alright No Pot Channel. Parti PAS adalah parti yang amat memalukan. Ha nah, setujukah anda sahabat-sahabat semua uh, dengan kenyataan itu? Dan kepakaran parti PAS ini adalah menunggang segala isu. Apa uh, saja isu mereka akan tunggang untuk meraih sokongan. Ha uh, tunggang selagi boleh. Itulah yang mereka ataupun kepakaran yang dibuat oleh Patipas Pas ini sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan satu ulasan bersama dengan Anda semua yang menyatakan bahwa Pas pandai menunggang isu. Sesiapa saja yang dihukum di bawah anekman kanun jenayah syariah dan kesalahan tersebut bertindingan dengan kanun keseksan atau di luar bidang kuasa negeri, seorang pesalah boleh membuat semakan kehakiman atas alasan dun gubal undang-undang melebihi bidang kuasa tidak menjadi masalah dan tindak, dan tindak tindak melanggar lunas perundangan tidak melanggar lunas perundangan bermaksud seseorang pesalah boleh saja menafikan pendakwaan terhadap dirinya karena berlaku pertinan kuasa dalam prosedur pendakwaannya. Jadi tidak heran mengapa Mahkamah Persekutuan membenarkan Iki Putra mencabar keabsahan enek menjenayah syariah pada tahun 2021 ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan ya bersama-sama dengan Muhyiddin Yassin sahabat-sahabat semua mereka apa yang mereka buat ketika itu berdiam diri jadi ia susulan didak, dia didakwa di Mahkamah Syariah pada 21 Oktober uh, uh, 21 Ogos 2019 namun perkara ini sama sekali tidak menggambarkan tindakan mencabar kewibawaan Mahkamah Syariah yang dicabar adalah peruntukan perundangan yang dipercaya di luar bidang kuasa Begitu juga dengan kes Nick Elin yang berlaku selepas kes Iki Putra pada tahun 2021 Keputusan juri yang berpihak kepada Nick Elin sekali lagi membuktikan bahawa pertinian bidang kuasa tidak boleh berlaku. Bila ia berlaku ia menyukarkan proses pendakwaan. Isu kemenangan Nick Elin terus menjadi siulan pembangkang untuk mencetuskan perspektif ataupun propaganda negatif dari pemimpin sampailah ke Citro lebay-lebay walan-walanted -lebay, dan juga uh, pro kepada pembangkang ini. Semuanya cuba menunggang isu tersebut. Muncullah baru-baru ini PMX Tubuhkan jawatan kuasa majlis Raja-Raja Untuk menyelesaikan masalah ini Sekaligus memperkasakan Mahkamah Syariah di Malaysia Tetapi ada satu persoalan yang besar Yang menjadi satu Tanda, uh, satu tanda tanya sampai ke hari ini Sewaktu Takiuddin, Idris Ahmad, dan Marzuki berkuasa mengapa tindakan Diambil sedangkan kes ini bermula Di zaman mereka Wih, Itu satu persoalan yang Menarik sahabat-sahabat semua Jadi kalau kita lihat hari ini begitu hebatnya mereka menunggang isu ini sahabat-sahabat semua eh mengatakan Islam terancamlah maka Masyarakat terancamlah dan sebagainya sehingga uh, satu kenyataan ya baru-baru ini turut dikeluarkan oleh uh, Presiden PAS ini katanya PAS beri peringatan Termasuk kepada raja-raja, anggap perlembagaan ada banyak bom jangka. Fuh, berani sungguh ya, sampai raja-raja pun diberi peringatan oleh presiden lebay pas ini. Memang hebat pas nih sahabat semua, hebat menderhakalah ya. Jadi, saya ingin membacakan kenyataan media ini yang juga seperti daripada harapan ini menyatakan pas secara berterus terang memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing. Presidennya Hadi Awang berkata, Peringatan itu bagaimanapun bukanlah menghina terutama kepada pengamalan undang-undang malah raja-raja. sekadar katanya memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing bukanlah menghina khususnya mengamal undang-undang uh, dan semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam termasuk ahli parlimen dan ahli dewan undangan negeri bahkan raja-raja supaya berwasan. Akhirat dengan bijaksana memandang ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan di, di dunia sini saja, katanya. Dan peringatan Ali parlimen itu terkandung dalam seri tulisannya. Minda presiden hari ini bertajuk Keting, uh, "Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan". Uh, tidak habis-habis menunggang agama, ya. Dia yang di, uh, dia yang terkenal dengan Am amanat haji Hadi di Bengal, Paradong Terengganu pada April 1981, itu juga menyifatkan. Perlembagaan Persekutuan sebagai memiliki banyak bom jangka. Kita telah dibekalkan oleh penjajah dengan perlembagaan yang memiliki banyak bom jangka sebagaimana yang telah digubal oleh Suruhanjaya Red. Perlembagaan itu dibentuk oleh penjajah ketika memberikan kemerdekaan yang tidak sempurna yang tersurat dengan perkara-perkara yang masih menjajah fikiran kita bagi menyesatkan kita daripada Islam dakwanya. Subungan itu menerusi tulisannya Uh, Hadi berpendapat kita tidak harus terikat dan dikongkong dengan perlembagaan persekutuan Fuh, Ini kalilah Jadi sepatutnya kita tidak uh, membaca perlembagaan yang disediakan itu Sehingga terikat dan dikongkong dengan perkara yang tersurat sahaja Gunakanlah kebijaksanaan untuk memahami perkara yang tersirat menjadi akidah dan iman kita dengan mentafsirkan perlembagaan atau menggunakan hak memindahnya ke jalan yang betul. Mengikut petunjuk Allah secara istiqimah katanya. Tidakkah sesudah banyak perkara yang telah dipindah dalam perlembagaan tersebut? Soalnya pula. Jadi bagaimana, walau bagaimanapun dalam masa yang sama diberkata berkata negara telah menyaksikan adanya hakim-hakim veteran terdahulu yang telah melakukan kebijaksanaan dan mengemukakan cadangan mereka. Saya masih ingat bahawa, uh, bahawa almarhum Profesor Ahmad Ibrahim katanya Tun Salih Abbas, Tun Sri Harun Hasim, Profesor Nik Rasid dan lain-lain mencerangkan perkara tersebut dalam beberapa seminar yang diikut ser, uh, diikut serta oleh mereka kata hadir dalam artikel panjang sarat dengan deretan terjemahan ayat Al Quran itu. Fuhu. Jadi sahabat semua ini bukan kenyataan dari saya, tapi Kenyataan sendiri daripada Hadi Awang, ah, dia mempersoalkan perlembagaan tidak payah diikut dan tidak rasa terkongkong katanya. Sedangkan sahabat semua yang lagi pelik adalah beliau sendiri mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen di, di dalam parlimen. Apa yang dia katakan? Katanya dia menjunjung perlembagaan persekutuan. Jadi apa maknanya ini yang kenyataan dia nih di sahabat semua ini maksudnya betapa hipokritnya? pemimpin PAS ini. Kalau benar dia katakan dia tidak motor kongkong dengan yang dikatakan dengan undang-undang penjajah ini, silakan letak jawatan ya supaya tidak tidak terikat lagi, supaya tidak terkongkong lagi. Kenapa hari ini masih menjadi ahli parlimen yang mengangkat sumpah mengatakan menjunjung uh, perlembagaan persekutuan. Oh, uh, ini ini kali lah. Ya, jadi ini yang saya katakan sahabat semua, ya kepakaran PAS adalah menunggang ya khususnya menunggang ya isu 3R. Uh, anda tahu apa sebenarnya? Ini pandangan saya sahabat semua. Jadi bagaimana dengan pandangan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan uh, di dalam ruangan komen. Uh, tapi ingat ya, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, pribasa mengatakan, tak apapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tebuk datanya selera. Sekian saja daripada orang dapat channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye. Okey bos, so ni saya nak tunjuk sistem rust baru yang kita buat yang tak menggunakan water pump hanya menggunakan pump oksigen. Pump oksigen tu kalau nak pakai solar pun tengah-tengah panas ni pun tak ada masalah guys. So dia bayar oksigen dia.